Welcome back to Oto Project YouTube channel. Kembali lagi sama Riri di sini. Nah, sahabat Oto, lagi dan lagi Oto Project terus berinovasi dan mengeluarkan aksesoris terbaru untuk kalian. Terutama di video kali ini tuh kita bakalan bahas aksesoris terbaru untuk kalian yang punya mobil Yaris Cross. Karena ada lagi nih aksesoris terbarunya, yakni crossbar dari Oto Project, dan ini merupakan crossbar khusus untuk mobil Yaris Cross. Nah, penasaran kira-kira gimana detail dari aksesorisnya dan juga cara pemasangannya? Langsung aja kita lihat. Nah, sahabat Oto, di roof railnya Yaris Cross ini yang bawaan sudah tersedia dudukan yang ini tuh bisa kita buka untuk nanti bisa kita pasangkan ataupun kita ganti dudukannya dengan crossbar dari Oto Project, karena sudah tersedia bagian bracketnya di sini yang nanti bisa kita pasangkan crossbar khusus dari Oto Project untuk mobil Yaris Cross ini. Nah, sahabat Oto, saat kalian membeli crossbar dari Oto Project, nanti kalian akan mendapatkan dua bar ini untuk crossbar yang nanti akan dipasangkan di roof rail yang bagian depannya itu lebih panjang dibandingkan di bagian belakangnya. Terus selain dua bar ini, kalian juga akan mendapatkan 4 bracketnya. Jadi nanti akan ada sebelah kiri, sebelah kanan, depan, dan belakang. Nanti kalian juga perlu untuk cek kodenya supaya nggak salah saat pemasangan. Dan di bagian bracketnya ini, kalian nih kalau misalnya kalian buka itu kalian juga ada kunci, bisa kalian gunakan di sini untuk membuka covernya. Nah, kalian bisa buka covernya sebelum memasangkan crossbarnya ini, karena nanti tersedia di sini untuk lubang untuk skrupnya. Terus di sini juga ada kode, kalau di sini tuh RR, yaitu rear right, berarti ini adalah di bagian belakang sebelah kanan. Nanti juga ada FR kodenya, itu berarti front right, yang artinya itu sebelah kanan bagian depan. Jadi nanti kalian bisa pastikan kodenya ini supaya nggak salah saat pemasangan. Dan selain bracketnya ini, kalian juga akan mendapatkan baut. Ada 4 baut yang berukuran lebih besar. Nanti ini tuh digunakan untuk masang crossbar ke bagian roof railnya. Dan selain 4 baut yang berukuran lebih besar ini, ada 4 baut juga yang berukuran lebih kecil dibandingkan baut yang sebelumnya. Ini tuh digunakan untuk memasangkan bracket ke bagian barnya tadi nih, sahabat Oto. Nah, jadi ini langsung kita taruh di bagian roof railnya, dan ini udah pas banget, tinggal kita pasangkan bautnya supaya crossbar ini terpasang erat di bagian roof rail Yaris Cross ini. Nah, setelah crossbar terpasang di bagian roof rail mobil Yaris Cross ini nih, sahabat Oto, kalian bisa tutup kembali dengan cover yang sudah disediakan oleh Oto Project untuk crossbarnya ini, dengan kunci juga yang telah disediakan. Jadi tinggal ditutup. Nah, sudah langsung keren nih tampilannya, sahabat Oto. Dia sahabat Oto videonya, kalau udah bisa tadi lihat gimana proses pemasangannya itu bener-bener gampang banget, karena crossbar khusus dari Oto Project ini untuk mobil Yaris Cross sudah plug and play, jadi nggak pakai pengemuran sama sekali. Sudah ada bracket yang langsung menyesuaikan dengan roof rail dari mobil Yaris Cross ini. Jadi buat kalian yang pengen pasang crossbar khusus ini di mobil kalian, itu penting banget untuk kalian pastikan bahwa crossbar pilihan kalian itu sangat aman untuk nantinya kalian pasang roof box, dan tentunya itu dari Oto Rack dari Oto Project. Nah, aksesoris ini bisa langsung dibeli di toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia. Tapi pastikan aksesorisnya asli dari Oto Project. Dan juga kalau pengen pasang langsung dengan mekaniknya Oto Project, bisa banget, karena Oto Project Garage itu sudah ada banyak cabangnya. Kalian tinggal pastikan informasinya tidak kelewatan. Dan juga buat kalian, jangan lupa untuk follow akun Instagram dan juga TikToknya Oto Project. Dan juga kalau pengen beli online, bisa beli di Shopee, Tokopedia, dan juga BB-nya Oto Project. Tentunya harus like video ini, subscribe channel YouTube Oto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Oto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye!